udah Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya. Ya Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, Abah tehnya siapin uang 1 juta buat aku beli perhiasan. Ya. Bah, Abah. Abah, Abah dekat mana sih? Malam-malam lihat tiga hantu. Awas ya nyak, wani kasih ambu. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam Pak RW. Kunaon teh? Misal mate bengong lihat saha? Mate saya teh setan. Enggak Pak RW. Jadi karena mau maghrib, ayo mau tutup dulu warungnya. Ayo mau sholat dulu ya. Kunaon atuh ditutup? Apaan mau ngopi di dia? Ah, kebetulan lagi sepi. Sambil ngopi, kita kan bisa ngobrol. Pak RW, ayo kagak enak sama Pak Haji Yahya. Kalau emang Pak RW mau ngopi, entar datang aja lagi, ya? Saya mau maghrib dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalah pengaruh lagi saya sama Pak Haji Yahya teh. Berarti saya teh RW di dia. Seharusnya teh saya yang berpengaruh di dia teh. Aduh. Assalamualaikum Mama Frank. Halo sayang. Waalaikumsalam dong. Nah, gitu. Kamu dari mana sih? Abis latihan. Latihan? Kamu gak bohong kan sama Mama? Enggak. Faris, Mama itu sibuk, tapi Mama itu merhatiin kamu. Kamu tuh dari mana? Latihan. Mama nganterin Ujang. Ujang? Siapa itu Ujang? Ma, Mama Frank tau gak, Ujang itu jago banget ngajinya, Ma. Faris, Mama pengen kamu jujur sama Mama. Kamu itu nganterin Ujang atau nganterin cewek dari Ciherang itu? Ya, pasti Amanda nih yang ngomong sama Mama nih. Faris, jawab pertanyaan Mama, Faris. Jangan pergi kamu, Faris. Faris, Faris, tunggu Faris. Faris, kamu tahu gak? Amanda itu konsisten ngejar-ngejar kamu. Dan Mama lebih suka Amanda daripada cewek kampung itu. Aku gak suka sama Amanda, Ma. Sukanya sama Asna. Kenapa sih? Aku mau mandiri, Ma. Mulai sekarang, aku mau belajar agrobisnis. Dan aku bakal ngebangun perkebunan dan pertanian di kampung Ciherang. Kamu mau buka usaha di kampung Ciherang itu? Dan itu semua gara-gara perempuan itu? Enggak, Mama gak setuju, Faris. Ma, Mama jangan gitu dong. Enggak. Mama kan belum pernah ketemu, belum kenal sama Hasna. Sekali Mama bilang enggak. Enggak. Mama maunya kamu sama Amanda. Mama gak bisa maksa, Ma. Ini masalah hati, Ma. Faris, bukannya kamu dulu tuh suka sama Amanda? Ya dulu. Ya mungkin. Sekarang mau hilang, Ma. Faris, mungkin dulu kamu jarang ketemu, makanya hilang. Tapi kalau kamu terus-terusan ketemu, kamu bisa suka. Lama-lama kamu juga mau, kayak dulu. Aku gak mau sama Amanda, Ma. Titik. Maunya sama Asna. Faris, kamu kalau maksa Mama, Mama akan ke kampung Ciherang dan memisahkan kalian. Bi. Coba denger ya, Bi. Hasna lagi mengajari anak-anak mengaji. Masya Allah ya, Bi. Beda sama anak kecil zaman sekarang. Anak kecil zaman sekarang lebih asik mainan internet daripada belajar mengaji. Ya kan, Bi?